sholawat kepada Rasulullah, beliau melanjutkan bahwasanya apabila seorang menulis sholawat kepada Rasulullah, kemudian ia membawanya, maka sholawat tersebut bisa menjadi pengaman daripada kecurian, daripada kebakaran, daripada kemalingan, daripada tabrakan, daripada jatuhnya pesawat, daripada jatuhnya kapal, dan lain sebagainya. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi bisa kita hindari dengan barokahnya sholawat yang kita tulis kemudian kita bawa. Ini semua bisa menjadi dan terjadi, apa sebabnya? Karena ini berhubungan dengan sosok yang paling agung, yaitu Rasulullah SAW.